Dua hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sejumlah sekolah dan kantor pemerintah masih belum mengganti foto Presiden dan Wakil Presiden lama dengan yang baru. Di beberapa sekolah dan kantor pemerintahan masih terlihat foto Wakil Presiden Yusuf Kala terpajang di ruang belajar sekolah, ruang guru, serta ruang rapat pemerintahan. Padahal pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih sudah berlangsung dua hari kemarin. Pihak sekolah mengaku sampai sejauh ini belum bisa mengganti dikarenakan belum ada yang menjual foto atau gambar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang baru dilantik, sehingga pihak sekolah belum memasang gambar baru. Ya karena kita sudah cari belum beredar, karena kan baru tanggal 20 ya pelantikan, mungkin belum ada disebarkan. Oh gitu, jadi untuk nanti sementara? Kalau ada baru diusahakan. Itu ada dari dinas ya kami buat, tapi biasanya itu kami inisiatifkan. Namanya diganti pimpinan apa namanya presiden dan wakil presiden yang baru, memang itu harus ada di setiap sekolah. Sekolah akan tetap mengupayakan untuk mencari foto atau gambar presiden dan wakilnya yang baru jika sudah beredar dan dijual untuk menggantikan foto sebelumnya. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.